Oke guys, selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Bagi yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe supaya channel saya bisa berkembang dan memberikan motivasi terbaik buat kalian dimanapun berada. Oke, terima kasih buat yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke guys, di video kali ini saya menjawab pertanyaan dari seseorang, yaitu teman saya sendiri. Bagaimana sikap ketika diremehkan? Hari ini saya akan memberikan sebuah analogi kepada kamu. Pertama-tama saya kasih lihat dulu, ini uang 50.000. Kalau saya kasih, kamu mau nggak? Pasti mau dong. Kenapa? Karena uang ini berharga. Tapi kalau uangnya sudah lusuh dan kotor, saya tanya lagi sama kamu, kamu masih mau gak? Tentu pasti masih mau. Kenapa? Karena walaupun sudah lusuh dan kotor, harganya tidak berubah, nilainya tidak berubah, tetap Rp50.000. Apapun juga yang terjadi di kehidupan kamu, baik kamu diremehkan orang, dipermalukan orang, mungkin orang memandang sebelah mata, tidak akan mengurangi nilai kamu sedikitpun. Jangan pernah hiraukan omongan orang lain, apalagi omongan yang menjatuhkan. Tetap yakin akan harga diri kamu. Tetap yakin apa yang akan kamu lakukan. Jangan pernah terbang ketika menerima pujian, dan jangan pernah tumbang ketika diremehkan.